Pada suatu hari, Cimina sedang duduk termenung mengenangkan nasib kedainya yang sudah lama tidak mempunyai pelanggan. Tiba-tiba, Zuraidah datang menegur. Mina, kau ni dah kenapa? Dari tadi dah aku tengok termenung je. Entahlah Zuraidah, oi. Kedai aku ni dah berapa lama dah tak ada orang. Yang duduk ada kat kedai Pak Mek On tu je. Awak tahu ramai kat kedai dia tu. Pakai telah aku campur, tak tahu. Haa, kalau macam tu kan, aku ada kenal satu bomo ni. Kalau kau nak, jomlah ikut aku. Yo, kau macam yo. Kalau macam tu, bawa lah aku pergi jumpa bomo tu. Haa, jom kita pergi. Keesokan harinya, Zuraidah dan Cik Minah pergi ke rumah Tok Bomo yang disebut-sebutkan itu. Sejak dua menjak ni, kedai saya ni, restoran saya tu, tak ada orang, tak laku. Ni semua salah Pak Mek On tu. Entah dia pakai pelang yang apa tau. Sampai kedai saya tak laku. Jadi tu, Tok boleh tak perlu buat sesuatu supaya kedai saya ni ramai orang. Saya pun tak terlajak laris tu. Ingat ada syuri seorang. Amboi. Jadi Tok boleh tolongkan tu. Dengan rasa tak mahal, 500 lebih. Dan tabur dekat kedai kau, maka ramai lah pelanggan kau. Tapi kau ingat, kau boleh jaga je, bagi makan. Keesokan harinya, Cik Minah pun melakukan apa yang disuruh oleh Tok Bomo. Jadi juga ya bomo ni. Ramai kedai aku. Ya Arifah, kau rasa kedai makan okey ke? Hah? Makanan kat sini aku rasa okey je. Hari tu aku dah pernah makan kat sini. Tapi lepas aku balik tu, perut aku sakit. Aku rasa makanan dia pedas sangat kot. Tapi kan, betul ke? Sebab kadang-kadang bukan disebabkan oleh pedas tau. Disebabkan oleh penyediaan makanan yang kurang bersih. Makanan dah sampai. Terima kasih. Sama. Ha, macam mana kau rasa? Okey tak? Bolehlah kan kalau nak makan tu. Biasa-biasa je makan dia. Weh Arifah, Assalamualaikum. Weh, kau tahu tak ada berita gempak ni pasal... Sabar je. Bagi aku jawab salam dulu. Waalaikumsalam. Ha, berita pasal apa tu? Ni, aku ada jumpa satu video tengah tular dekat dalam Twitter. Pasal kedai makan yang kita pergi semalam tu. Kenapa dengan kedai tu? Chef kedai tu pengotor sangat. Kalau kau ingat chef yang aku duduk jenguk semalam, ha, chef tu lah. Lah, ya ke? Patutlah aku sakit perut semalam lepas makan dekat kedai tu. Samalah weh. Aku pun pagi tadi berjam-jam duduk dalam tandas. Weh, send video tu dekat aku kejap. Nak tengok juga. Okey, kejap aku send. Dapat? Haa, dapat. Ish, betul lah pengotornya. Kan? Ish, dengan tak pakai penutup kepalanya, dalam rambut serabai. Sepatutnya, sebagai seorang pengendali makanan, dia perlulah menjaga kebersihan. Ya, betul weh.
Lepas tu, dia seharusnya memastikan pakaian yang dipakai hendaklah bersih, sesuai dan wajar supaya ianya tidak menyumbang kepada apa-apa pencemaran makanan. Betul. Lepas tu, dia tidak boleh melakukan apa-apa kelakuan atau tindakan yang boleh menyebabkan pencemaran makanan. Ha, ya, betul. Lepas tu, kalau nak rasa makanan, tak boleh macam tu. Kalau dia nak batuk atau bersin pula, dia sepatutnya tutup mulut dan elakkan hala ke arah makanan. Ya, betul. Selain itu, dia seharusnya membasuh tangan sebelum memulakan kerja. Sebaik sahaja selepas dia menggunakan tandas. Tak bolehlah keluar tandas je terus pegang alatan memasak. Ya, ya. Sebagai seorang pengendali makanan, dia juga perlu bertanggungjawab dalam memastikan tempat menyediakan makanan kekal bersih dan bebas dari sampah supaya tidak mengundang haiwan perosak. Dan tak lupa juga, dia hendaklah memastikan kukunya sentiasa bersih dan pendek. Barulah makanan yang disediakan terjamin kebersihannya, kan? Okeylah, Rifah. Itu je aku nak share dekat kau. Aku gerak dulu. Bye. Assalamualaikum. Mestilah boleh. Untuk anak mami semua boleh. Order je apa tak order je. Akak, sini. Akak nak order? Ya puan, nak order apa? Mami saya nak nasi goreng sosis satu, nasi goreng ayam satu. Mami nak apa lagi? Ha, mami nak lamb chop. Ha, nak lamb chop. Akak yang penting aiskrim. Okey, nasi goreng sosis satu, nasi goreng ayam satu, lamb chop satu, aiskrim satu. Nak minum apa? Mami nak air apa? Mami nak air Bandung lah. Teringin pula air Bandung. Air Bandung je, Mami? Eh, bukan Bandung je. Air tembikai, air coklat, mocha. Semualah Mami nak order. Mami teringin sangat. Yang air yang Mami nak tu juga? Air Bandung satu, air tembikai satu, air coklat satu, mocha satu. Tu je. Macam-macam boleh Mami. Yang tu je. Akak cepat tau. Kami lapar. Adik dah habis order kan? Okey, saya nak order yang tadi tu lah. Sebelum saya hantar pergi dapur, Puan nak tambah apa-apa? Takde, okey. 1 hour later. Sorry puan, makanan yang puan order semua dah habis. Tak ada. Takkan dah habis? Biar betul lah awak ni. Ni menu punya banyak tau, macam dengan kamus je ni. Tapi habis. Macam mana ni dek? Apa? Semua makanan tak ada? Mami kita nak makan apa? Pasal makanan apa je yang ada? Yang tinggal mi sup je, yang lain semua dah habis. Dah habis semua, tinggal mi sup je. Mi sup pun mi sup lah ya. Bandung dengan aiskrim ada kan? Okey, yang tu saya nak. Dalam menu banyak je, tapi kenapa bagi makanan yang tu je? Memanglah banyak yang dah habis, siapa suruh tak lambat sangat. Tak apalah, Mami lah yang tu ya Mami. Sebab ada lapar, Mami pun lapar kan? Yang tu je lah kak. Betul eh, ni je. Nanti kalau saya hantar kat dapur, jangan kata nak tukar pula. Mami, gerik lah kak tu. Belagak nak mampun. Tak lah tak senyum langsung Mami. Ingat ni, kedai dia ni herok sangat ke? Makanan dah lah buat satu je. Itulah tu. Mami tengok si pelayan tu tak senyum langsung. Geram pula Mami ni. Kedai je besar. Menu ada satu je. Miso pula tu. Nasib baiklah kita ni penyabar kan, dek?